batu-batu, pegunungan pasir, padang tandus dan sabana yang luas. Pemandangan seperti ini yang saya temui di Northern Territory, wilayah ketiga terbesar di Australia. Di musim panas, suhunya bisa menembus 45 derajat Celcius. Berada di utara bagian tengah negeri Kanguru, Northern Territory memiliki dua zona iklim yang berbeda. Ujung utara beriklim tropis dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia. Sedangkan di bagian tengah semi kering, sedikit hujan dan merupakan pusat gurun negara. Inilah yang saya cari, situs sejarah warisan dunia UNESCO yang ada di Australia. Hey, sampailah saya di salah satu ikon dari negara Australia, yaitu Ayers Rock. Namun sayangnya ada larangan tadi bahwa para pengunjung diminta untuk tidak memanjat Ayers Rock demi menghargai culture atau budaya dari suku aborigin. Ernest Giles, penjelajah pertama yang melihat batuan ini, sempat menyebutnya sebagai The Remarkable Pebble. Tahun 1873, surveyor William Goss mengunjungi batu ini dan menamainya Ayers Rock untuk menghormati sekretaris sekaligus Perdana Menteri ke-8 Australia Selatan, Sir Henry Ayers. Suku Anangu, suku asli aborigin setempat, menganggap batu raksasa seluas 3,6 km persegi dengan keliling 9,4 km ini sebagai tempat sakral. Jadi, jangan harap bisa memanjat hingga ke puncaknya yang memiliki ketinggian 350 meter. Mengabadikan foto pun sangat dibatasi karena dianggap mengganggu proses spiritual suku aborigin. Wadiku men, be senior man, mima senior woman. On that basis, it's approximately 1 millimeter per. Tak menemui masjid atau musola di sepanjang jalan, saya melaksanakan kewajiban di Tanah Uluru. Northern Territory merupakan gerbang masuknya Islam di Australia. 500 km dari Ayers Rock terdapat kota terdekat dari situs menakjubkan itu. Sampailah saya di kota paling dekat dari Ayers Rocks, yaitu Alice Springs. Kota kecil ini juga merupakan tempat perlabuhan dari para penunggang unta untuk menyebarkan agama Islam. Menjadi rombongan Muslim pertama yang permanen menetap, para imigran Afgan dianggap sebagai penyebar Islam utama di Australia. Sebagian dari mereka memutuskan tetap tinggal karena telah menikahi wanita-wanita aborigin. Sekitar tahun 1870, pendatang Afgan dikontrak kerja rata-rata 3 tahun oleh warga kulit putih untuk membawa dan menunggangi unta demi kepentingan ekspedisi. Memiliki kemampuan untuk membawa dan menyimpan air, apalagi sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup di kawasan gurun, membuat unta menjadi sarana transportasi yang jauh dirasa lebih membantu ketimbang kuda. Kesempatan ini pula yang dimanfaatkan oleh para penunggang unta untuk menyebarkan agama Islam. Itulah kenapa kita bisa menemui unta di negara Australia, seperti Salih, unta yang saat ini saya tunggangi. Wisata naik unta ini bisa diikuti dengan membayar $70 Australia atau sekitar Rp700.000 per orang. Selama 1 jam, Salih dan 14 unta rekannya siap membawa para wisatawan menikmati gurun Australia. Di masa lalu, unta juga dimanfaatkan membangun jalur kabel telegraf dari Adelaide sampai Darwin. Jalur inilah yang kemudian menghubungkan Australia dengan London lewat India.
Oktober 1872, Australia menjadi penghubung pertama dunia melalui telegraf bawah laut di Darwin. Sayang, eksistensi unta kini meredup. Popularitasnya sebagai alat transportasi mulai tergeser sejak abad 20-an. Populasinya yang sempat terlampau banyak berbalik merepotkan. Biaya pemeliharaan pun jadi sangat mahal. The Gone Train, ini adalah kereta pertama yang tiba di kota Alice Springs. Kehadirannya mulai secara perlahan-lahan menggantikan unta sebagai alat transportasi untuk mengembangkan perekonomian. Namanya sendiri diberikan untuk menghargai atau menghormati para penunggang unta yang berasal dari Afghanistan. Beroperasi sejak 1929 dengan melayani rute dari Adelaide menuju Darwin. Bangkai gerbong beserta rel kereta yang awalnya bernama The Afghan Express ini bisa kita temui di pinggir jalan menuju perkotaan Alice Springs. Kini kereta barulah yang beroperasi dengan fasilitas eksklusif di stasiun Darwin. The Gun Train dinobatkan sebagai kereta terpanjang di dunia oleh Guinness World Records. Total terdiri atas 44 gerbang yang membentang sepanjang 1 km. Kota Alice Springs berpenduduk 2,8 juta jiwa, 20%-nya adalah suku Aborigin. Memiliki 4 musim, perubahan cuaca terjadi sangat ekstrim. Suhu bisa berubah hingga 28 derajat Celcius sehari. Meski demikian, banyak faktor yang membuat warganya betah tinggal di sini. Saya pun menemui Damien Ryan, sang wali kota. Damien, usianya 62 tahun. Ia lahir dan tumbuh besar di kota ini. What people should know about Alice Springs? You know, we have a lot of young families in Central Australia. We have all the sporting facilities that any family could look for. Schools are a part of government and there are some very good schools available here in Alice Springs. Pendidikan menjadi salah satu fokus perhatian pembangunan kota ini. Yang menarik, mayoritas sekolah mewajibkan murid usia dini hingga kelas 7 untuk belajar bahasa Indonesia. Jalan Primary School misalnya, sekolah menggelar kelas bahasa Indonesia seminggu sekali. Sampai jumpa, sampai jumpa. Excellent. Very good. Selamat pagi. Memiliki 240 murid, ada 2 guru yang berstatus warga negara Indonesia. I think just because it is such a close country to us, you know, and I think something that our children find that they like about it is that the alphabet and the sounds, the phonetics, are not so different or difficult compared to Chinese and Japanese with the characters. I think the children find them quite hard. And also Aranda is such a different language and it's really hard, really difficult to read. I think Indonesian for them is more familiar. Selamat pagi, selamat. Kebetulan saat saya berkunjung, ada Syahrudin yang sedang bernyanyi riang bersama murid-muridnya.
13 tahun menjadi guru di Australia mengajar di Alice Springs membawa kesan tersendiri baginya. Agak challenging ya, menantang karena beda dengan di kota-kota lain. Karena di Alice Springs ini banyak penduduk asli, jadi gimana ya, cara mengajar mereka harus beda karena budaya mereka juga beda. Butuh usaha ekstra memang karena anak-anak suku aborigin dengan bahasa khasnya mendominasi murid di sekolah negeri. Tapi semua tak menjadi masalah jika melihat semangat anak-anak ini. Siapapun antusias belajar bahasa Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Bye-bye saja, bye-bye saja. Menggemaskan, termasuk Riera Janeta Salsabila atau Eya. Susah nggak ngobrol bahasa Indonesia sama teman-teman di sini? Eya adalah murid WNI satu-satunya di sekolah yang berdiri sejak 1970 ini. Adanya kelas bahasa Indonesia membuat ia merasa sekolah di negeri sendiri. Si cantik berusia 7 tahun ini juga menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Terutama saat berkomunikasi dengan ibunya, Risa Maulita. Risa memutuskan menetap di Alice Springs tahun 2015. Sejak itulah wanita 35 tahun ini memasukkan anaknya di sekolah yang hanya berjarak 10 menit dari rumahnya. Perkenalan saya dengan Risa di sekolah berlanjut hingga ke rumahnya. Risa mengajak saya makan bersama keluarga kecilnya. Suami Risa, Douglas, adalah seorang mualaf. Mereka berbagi cerita suka duka menjadi Muslim yang tinggal di Alice Springs. Big Rock itulah ke Uluru. Ayers Rock. Selama di sini, tinggal di sini, terus jadi Muslim tinggal di Alice Springs, rasanya gimana? Agak merasa sendiri sih awalnya, cuman karena suami juga udah di sini lebih lama kan. Pas pindah ke sini, dia juga yang bawa ke masjid. Oh, ini masjidnya di sini. Terus udah gitu, beberapa awal-awal sih masih suka ada teman orang Indonesianya, tapi lama-lama pada pindah dari sini, jadi tinggal sendirian. Lewat sholat jumatnya, terus juga masih sedikit banget. Jika pergi ke masjid untuk sholat Jumat, sama artinya harus siap tidak mendapat upah kerja. Karena izin selama waktu sholat Jumat sudah dianggap melebihi waktu istirahat yang ditentukan. Friday prayer is at 1:25 most of the time, which is generally outside of your typical lunch time. And there's no employers make no allowance for religious or Friday prayer. And there, for a lot of us, the mosque is not nearby either. So that makes it very, very difficult for Friday prayer, because it's a work day. Namun sebagai Muslim yang taat, Douglas selalu berusaha melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Usai makan, Douglas akan mengajak saya ke satu-satunya masjid di Alice Springs untuk sholat maghrib berjamaah. Poor single people, not family. You come to married with the black lady. Allah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Hanya ada sekitar 200 umat Muslim di Alice Springs. Ada yang datang dari India, Somalia, Afrika, termasuk Indonesia. Biasanya semua umat baru bisa berkumpul saat Ramadan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah. Komunitas Muslim Alice Springs biasa menggunakan tempat ini untuk bersilaturahmi dan berdiskusi tentang agama. Beberapa orang bilang masjid di Alice Springs adalah yang tertua di Australia. Namun ternyata bukan masjid ini yang dimaksud. This I think come to first from Afghanistan. You come to other time. Both single people, both family. You come to married with the black lady. Is never return. She's working, making the real station from Darwin to South Australia with Cameron. Afghan people looking up. Masjid memajang belasan foto, kenangan kisah para pengelana Afghanistan penunggang unta. Dari merekalah peradaban Islam dimulai di sini. Tertarik sejarah Islam di Alice Springs, saya menemui Josie Patrick. Ia sejarawan yang juga jago bermain piano. See, this is Adelaide, and this is Darwin up here. Walau usianya sudah 93 tahun, namun ingatannya masih tajam jika berbicara tentang sejarah telekomunikasi dan transportasi di Australia yang sangat erat hubungannya dengan perkembangan Islam di negeri kanguru. Well, because that's where the work was, you know, they brought the food up for the telegraph stations, and then they took it out because the telegraph line was there. It was sort of like a safety line through the centre, and people took up land on either side for cattle stations, and so then the Afghans brought the food to the cattle stations as well. 3.000 km sudah para penunggang unta asal Afghanistan membelah benua ini, menghubungkan Adelaide hingga Darwin. 2 tahun lamanya membangun jalur telegraf, hingga akhirnya telegraf memberikan sinyal positif di Alice Springs dan menjadi cikal bakal kehidupan yang lebih berkembang, termasuk menurunkan ilmu kepada anak-anak aborigin. Berbekal informasi dari Josie, saya berusaha mencari orang aborigin yang masih keturunan Afghanistan. Tidak mudah memang, karena mereka cenderung tertutup dan kebanyakan justru sudah tidak menjalankan kehidupan Islami. Satu yang berhasil saya temui, yaitu Rahim Ashidik, cucu dari salah satu pionir penunggang unta. Before Congress, this area. Yeah, but like if father was still alive. Bagi wanita berusia 64 tahun ini, tidak banyak yang ia ketahui tentang perjalanan kakeknya. Hanya buku yang mencantumkan foto kakeknya sedang bersujud yang ia punya. Informasi Rahimah membawa saya ke pemakaman Stuart Memorial. Pemakaman ini dibuka sejak tahun 1978. Pemerintah kota Alice Springs mendedikasikan satu blok di pemakaman umum ini untuk pemeluk agama Islam, termasuk keturunan penunggang unta. Termasuk yang dimakamkan di sini adalah penunggang unta asli yang terakhir, Gol Mahomet. Para penunggang unta inilah contoh nyata. Islam adalah rahmatan lil alamin. Membawa manfaat tak hanya bagi sesamanya, namun juga bagi semesta alam.